Pakaian Adat Jawa Barat, Seri Budaya Indonesia. Apakah teman-teman sudah menonton video-video Seri Budaya Indonesia? Nah, kali ini Bobo akan membahas budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Banten di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Kota ini dijuluki sebagai kota kembang. Ada banyak hal unik dan menarik yang bisa kita cari tahu dari Provinsi Jawa Barat ini. Misalnya, Jawa Barat punya beragam makanan khas. Ada kue serabi yang sangat terkenal di Bandung. Ada juga sate marangi khas Purwakarta yang bisa terbuat dari daging ayam ataupun sapi. Tak hanya itu, provinsi ini juga punya beragam tarian tradisional yang terkenal. Salah satunya adalah tari jaipong. Tarian ini merupakan gabungan dari pencak silat, wayang golek, dan tarian lainnya. Provinsi Jawa Barat juga punya banyak tempat wisata. Misalnya Kebun Raya Bogor yang menyimpan berbagai macam spesies tumbuhan. Ada juga Gunung Tangkuban Perahu di Bandung yang dipercaya berhubungan dengan legenda Sangkuriang. Salah satu hewan khas Jawa Barat adalah macan tutul Jawa. Hewan ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi karena populasinya yang semakin berkurang. Mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Selain itu, penduduk di provinsi ini juga terdiri dari beberapa suku, di antaranya suku Betawi, Cirebon, dan Jawa. Kali ini kita mengenal pakaian adat Jawa Barat yuk. Pakaian adat ini sering dipakai oleh masyarakat suku Sunda. Kita mulai dari pakaian adat yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana warna hitam yang terbuat dari kain beledu atau beludru. Celana ini dihias dengan sulaman berwarna emas pada sisi bawah. Lalu di bagian tengah, laki-laki akan memakai baju atau jas yang warnanya hitam dan terbuat dari kain beludru. Jas ini juga dihias dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Jas hitam ini juga dilengkapi dengan jam atau arloji berantai emas di sakunya. Terakhir, di bagian atas, laki-laki memakai ikat kepala yang disebut dengan bendo. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah, perempuan memakai kain batik. Biasanya kain batik yang dipakai adalah motif rerek. Lalu di bagian tengah, perempuan memakai baju kebaya warna hitam yang terbuat dari kain beludru. Kebaya ini juga dilengkapi dengan manik-manik dan sulaman benang berwarna emas. Untuk aksesorisnya, ada bros yang akan dipasang di bagian tengah atas baju kebaya. Di bagian atas, rambut perempuan akan disanggul lalu dihias dengan tusuk konde berwarna emas. Nah, ini dia pakaian adat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, provinsi ini juga punya budaya lain yang menjadi ciri khas. Salah satunya adalah rumah adat. Jawa Barat punya beragam rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Salah satu yang terkenal adalah rumah adat di Sukabumi. Namanya Imah Badak Heuay. Nama rumah ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya rumah badak menguap karena bagian atapnya terlihat seperti mulut badak yang sedang terbuka atau menguap. Ada juga lagu daerah yang terkenal dari Jawa Barat, di antaranya Manuk Dadali, Cincang Keling, Tokecang, Bubuy Bulan, dan Es Lilin. Pakaian adat Provinsi Jawa Tengah, Seri Budaya Indonesia. Teman-teman sudah menonton video-video Seri Budaya Indonesia. Kali ini kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Tengah.
Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang ada di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Sama seperti provinsi lainnya, Jawa Tengah juga punya ibu kota, yaitu Semarang, yang sekaligus jadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung atau pusat budaya Jawa yang ada di Pulau Jawa. Sama seperti provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah juga menjadi tempat tinggal beragam suku dari seluruh Indonesia. Tapi suku yang paling banyak adalah suku Jawa dengan beragam kebudayaan yang khas. Provinsi Jawa Tengah punya beragam tarian tradisional. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Serimpi. Tarian yang ditampilkan untuk menyambut tamu ini punya makna kesopanan dan kelemah lembutan. Jawa Tengah juga punya banyak makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah garang asem. Makanan yang rasanya asam dan pedas ini terbuat dari daging ayam dicampur santan. Ada juga dawet ireng yang beda dengan dawet lainnya yang berwarna hijau. Dawet asal Jawa Tengah ini unik karena berwarna hitam dan terbuat dari air debu merang atau jerami yang alami. Jawa Tengah juga punya tempat wisata yang tak kalah menarik. Misalnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo jadi salah satu tempat wisata dengan beragam keindahan alam. Ada juga Candi Borobudur yang termasuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Tempat wisata ini berada di wilayah Magelang. Selain tarian, makanan, dan tempat wisata, Provinsi Jawa Tengah juga punya kebudayaan dan kekhasan lainnya yang tak kalah menarik loh. Yuk, cari tahu pakaian adat dari Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adat ini beragam dan punya ciri khas masing-masing. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut jawi jangkep ya. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki memakai kain jarik yang dililitkan dengan ikat pinggang. Lalu di bagian tengah ada beskap lengan panjang berwarna hitam. Bagian belakangnya lebih pendek supaya lebih mudah menyelipkan keris. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala, yaitu blangkon yang bermotif batik. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian ini biasanya disebut kebaya, tapi ada perbedaan dari kebaya pada umumnya. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan memakai kain jarik dengan motif sama seperti laki-laki. Lalu di bagian tengah ada kebaya. Berbeda dengan kebaya pada umumnya, kebaya dari Jawa Tengah berwarna hitam keemasan. Ada juga yang terbuat dari bahan beludru atau beledu. Pakaian adat Jawa Tengah juga punya filosofi kepatuhan, kehalusan, dan sikap lemah lembut. Lalu di bagian atas, rambut perempuan akan dikonde dan diberi bunga melati. Wah, menarik ya pakaian adat dari Jawa Tengah ini. Walaupun lebih banyak warna gelap, pakaian Jawa Tengah ini tetap menunjukkan sisi lemah lembut dengan paduan kain jarik. Nah, selain pakaian adat yang indah, rumah adat di Provinsi Jawa Tengah juga tak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Jawa Tengah juga beragam dan punya fungsi masing-masing. Salah satunya adalah rumah joglo. Rumah joglo terbuat dari bahan kayu. Kayu yang digunakan pada zaman dulu biasanya kayu jati dan batang pohon kelapa. Awalnya rumah adat ini berbentuk persegi dengan 4 pokok tiang di tengahnya. Seiring perkembangan zaman, rumah ini punya tambahan beberapa ruangan di dalamnya. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Tengah juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal, antara lain Lir Ilir, Gundul Pacul, Cublak Cublak Sueng, dan masih banyak lagi.
Pakaian Adat Provinsi Jawa Timur, Seri Budaya Indonesia. Seri Budaya Indonesia kali ini masih di Pulau Jawa nih. Kali ini kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah timur, dan Jawa Tengah di sebelah barat. Sama seperti provinsi lainnya, Jawa Timur juga memiliki ibu kota, yaitu Surabaya, sebagai ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Namun, suku yang paling banyak adalah suku Jawa yang memiliki kebudayaan khas yang unik. Salah satunya adalah beragam tarian tradisional dari Jawa Timur. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Remo. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam pengantar pertunjukan ludruk. Gerakan dalam tarian ini menggambarkan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan perang. Jawa Timur juga punya beragam makanan khas yang unik. Salah satunya adalah rawon. Biasanya punya kuah hitam dan rasa bumbu khas kluwek. Satu lagi, bakso Malang. Berbeda dengan bakso pada umumnya, bakso Malang dilengkapi dengan kerupuk pangsit yang gurih. Lokasi wisatanya juga tidak kalah unik. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Di sini banyak lokasi foto yang bagus loh. Selain itu, kita juga bisa melihat keindahan matahari terbit dari lokasi ini. Siapa yang sudah pernah berkunjung? Unik ya, itu belum seberapa loh. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga punya kebudayaan dan kekhasan yang unik. Yuk, Bobo akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi Jawa Timur ini. Pakaian adat Jawa Timur memiliki banyak ragam dengan ciri khas masing-masing. Berikut ini salah satunya yang berasal dari masyarakat Madura. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut pesaan. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai celana gombor warna hitam yang panjang dan longgar. Lalu pada bagian tengah memakai kaos longgar dengan motif garis merah dan putih. Warna merah dan putih ini menunjukkan orang Madura yang tegas, pemberani, dan juga memiliki jiwa pejuang. Lalu dilapisi dengan baju hitam lengan panjang yang longgar. Pakaian yang longgar juga menggambarkan sifat masyarakat Madura yang menghargai kebebasan. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang disebut odeng, yaitu penutup kepala dengan bahan kain dan motif telaga biru. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian ini disebut kebaya rancongan. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai sarung batik pendek bermotif lasem. Lalu pada bagian tengah, perempuan akan memakai kebaya. Kebaya yang digunakan biasanya berwarna hijau, biru, atau merah yang terang. Lalu ada tambahan aksesoris anting dan gelang kaki. Wah, unik ya pakaian adat dari Jawa Timur ini. Nah, selain pakaian adat yang unik, rumah adat dari Provinsi Jawa Timur juga tidak kalah unik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Jawa Timur juga beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah Rumah Adat Joglo Situbondo. Rumah ini sama seperti Rumah Adat Joglo Jawa Tengah, namun penyebutannya yang berbeda di Jawa Timur. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Timur juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal. Seperti Re Ayo Re, Tanjung Perak, Lindri, dan masih banyak lagi. Nah, unik kan? Apa yang paling kamu suka dari provinsi ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Tetap ikuti seri Budaya Indonesia di channel YouTube Bobo ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!